Ibu menaruh dua kantong itu di dalam keranjang, lalu berjalan ke penjual lain. Ibu mau membeli buah-buahan dan sayuran lain. Ibu memperhatikan buah-buahan yang tersedia di lapak itu. Buah-buahan itu kelihatan segar dan baru saja dipetik. Ibu bertanya ke penjual yang sedang menawarkan jualannya, "Bu, berapa harga mangganya per kilogram?" Penjual menjawab, "Yang muda atau yang sudah matang, Bu?" Ibu membalas, "Keduanya, Bu. Kalau yang muda, Rp10.000 per kilogram, dan yang sudah matang, Rp15.000 per kilogram," kata penjual. "Kalau begitu, saya mau yang muda 1 kilogram dan yang matang 2 kilogram, tapi totalnya Rp35.000. Boleh?" tanya ibu. "Baik, Bu. Boleh. Ada lagi?" Penjual bertanya kembali sambil menghitung buah mangga. Ibu melirik ke kanan dan menyentuh buah pisang yang tergantung. Ibu juga memeriksa beberapa buah pepaya. Ibu bertanya lagi ke penjual, "Kalau pisang dan pepaya, berapa harganya, Bu?" "Kalau pisang itu Rp10.000 per tandan. Pepayanya Rp15.000 per buah." "Baik, kalau begitu saya ambil 1 tandan pisang dan 1 buah pepaya," kata ibu. "Saya bungkuskan dulu kalau begitu, Bu." Penjual membalas sambil membungkus pisang dan pepaya itu. Ibu mengambilnya setelah menyerahkan uang, lalu pamit dan mengucapkan terima kasih ke penjual. Ayah membantu ibu membawakan kantong itu. Menaruh. Menaruh. Mereka menaruh buku di atas lantai. Berjalan. Berjalan. Kami berjalan di lorong pasar itu. Memperhatikan. Memperhatikan. Saya memperhatikan cara orang itu berbicara. Dipetik. Dipetik. Mangga itu dipetik oleh sepupu saya. Menawarkan. Menawarkan. Mereka sedang menawarkan barang dagangan yang murah. Tersedia. Tersedia. Barang yang dia cari tidak tersedia di toko ini. Bertanya. Bertanya. Saya bertanya tentang jadwal belajar besok. Menghitung. Menghitung. Dandi sedang menghitung bambu-bambu yang mau dibelinya. Membalas. Membalas. Dia membalas dengan jengkel pertanyaan temannya. Mau. Mau. Kami mau berkunjung ke rumah teman saya. Melirik. Melirik. Dia melirik ke kiri dan ke kanan sebelum masuk. Menyentuh. Menyentuh. Kami dilarang menyentuh koleksi di museum itu. Tergantung. Tergantung. Kantong plastik itu tergantung di pohon mangga. Membungkus. Membungkus. Dia membungkus buah-buahan itu dengan daun pisang. Pamit. Pamit.
Saya pamit kepada kakek saya sebelum berangkat. Mengucapkan. Mengucapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Menyerahkan. Menyerahkan. Mereka menyerahkan bantuan uang kepada korban banjir. Mengambil. Mengambil. Saya mengambil batu itu di sungai. Mengikat. Mengikat. Saya mengikat sayuran yang segar itu. Membawakan. Membawakan. Saya membawakan barang-barang paman saya. Buah-buahan. Sayuran. Pasar tradisional. Pasar modern. Penjual keliling. Pisang. Mangga. Pepaya. Jeruk. Kangkung. Sawi. Kol. Kacang panjang. Muda. Matang. Ibu bertanya apa ke penjual? Berapa jumlah mangga? Berapa harga mangga? Berapa mangga yang matang? Ibu mau membeli apa? Sayuran dan buah-buahan. Pakaian. Alat masak. Ibu menaruh belanjaan di mana? Di keranjang, di kursi, di piring. Apa nama buah di bawah ini? Apa nama sayuran di bawah ini? Apa nama sayuran di bawah ini? Huruf apa yang hilang? Pisang. Mangga. Pepaya. Adik saya titik-titik makan pisang. Minum. Suka. Naik. Ibu sedang titik-titik di pasar. Berkendara,
berlari, berbelanja. Penjual sedang titik-titik uang. Meminum, memakan, menghitung. Apa yang dilakukan orang di gambar ini? Gambar apa di bawah ini? Apa yang dilakukan orang di bawah ini?